Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin sidang global majlis Baitul Hamdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Kanselor, pimpinan yayasan dan jajarannya, Bapak Rektor dan jajarannya, para wakil rektor, para dekan dan jajarannya, para direktur dan atau ketua lembaga serta jajarannya, serta hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan berkah, rahmat, hidayah dan taufik serta rahmat yang sangat luar biasa yang selalu hadir senantiasa di setiap hirupan nafas kita. Karena dengan begitu kita akan senantiasa kemudian bersyukur atas semua apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang memang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan dilimpahkan dengan sangat luar biasa kepada Habibana Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas semua wasilah yang telah diberikan oleh beliau kepada kita semua melalui para sahabatnya, para tabi'innya, para ahlul baitnya, para tabi'innya, ya, hingga pada ulamanya sebagai warasatul anbiya, hingga kepada kita semua. Semoga kita semua juga bisa menjadi umatnya yang kemudian akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak, insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang diminta oleh Dewan Keluarga Kemakmuran Masjid Baitul Hamdi untuk menyampaikan kulbalu kuliah 7 menit, kemudian bisa dilakukan ya, atau setelah baca juhur gitu. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan organisasi. Nah, kita tahu bahwa definisi organisasi itu adalah bahwa sesuatu yang terdiri dari minimal 2 orang atau lebih yang dia mempunyai tujuan yang sama, kemudian dibarengi dengan ada beberapa rule of the game, rule of the organization yang perlu dilaksanakan. Nah, tentu saja ini akan sangat berkaitan dengan kehadiran kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai insan unida yang kemudian semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan untuk menjadikan diri kita ini memperlakukan segenap macam kegiatan yang dilakukan oleh kita ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti ketika kita menyatakan bahwa semua yang dilakukan oleh kita adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita ketika terjadi sesuatu di pada masa kita melaksanakan aktivitas, maka kita dalam keadaan syahid insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan organisasi ini tentu saja tadi ada role of the game-nya. Nah, di sini adalah bentuknya adalah manajemen sebetulnya. Nah, kita telah mengetahui juga bentuk manajemen ini telah dilakukan oleh dengan sangat luar biasa gitu ya, dari sejak dulu, dari zamannya Nabi Adam ketika kemudian manajemen keluarga. Ya, manajemen keluarga itu dilakukan. Nah, itu ketika dilakukan ini itu perlu perencanaan. Nah, perencanaannya ini dilakukan dengan cara
Nabi Adam tentu saja memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bagaimana caranya membuat kita ini bisa beranak pinak begitu. Sementara ini kan hanya Nabi Allah Adam dan juga Nabi dan juga Siti Hawa seperti itu. Nah, kemudian di dalam konteks ini muncullah kemudian firman Allah ya melalui yang disampaikan Allah kepada Nabi Adam bahwa itu harus dipersilangkan gitu. Ini adalah salah satu perencanaan. Dipersilangkan antara yang anak yang pertama yang laki-laki dinikahkan dengan anak yang perempuan yang kedua. Kemudian anak perempuan yang kedua itu dinikahkan dengan anak laki-laki yang pertama. Nah, ketika ini kemudian direncanakan, maka kemudian itu harus diorganisasi. Bagaimana kemudian polanya itu bisa terlaksana, karena tidak semua orang punya pikiran yang sama. Ketika terjadilah perdebatan yang sangat luas, bukan perdebatan sebetulnya, isunya adalah bahwa yang anak pertama ini yang ganteng dan juga yang cantik begitu. Kemudian yang anak yang kedua, yang kembar juga begitu, itu agak sedikit tidak terlalu cantik dan juga tidak terlalu ganteng. Nah, tentu saja pasti akan ada keinginan untuk tanda kutip protes seperti itu. Maka kemudian diorganisasi agar supaya dibuatlah tujuannya adalah untuk mencari siapa yang pengorbanannya itu paling luar biasa. Paling berdasarkan niatnya itu karena ibadah. Niatnya itu karena Allah. Nah, siapa pemenangnya yang kemudian dijadikan sebagai kurban yang diterima, maka dialah yang akan jadi yang menikahi perempuan yang pertama ini ya, yang dari anak yang pertama. Nah, itulah salah satu organisasi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berorganisasi tentu saja nanti akan disebutkan tuh siapa berbuat apa, siapa yang akan mendapatkan siapa misalnya. Nah, ini akan sangat luar biasa dihadirkan kepada kita semua untuk bisa mempressing, untuk bisa menempatkan siapa yang ahli di bidangnya untuk duduk sesuai dengan kompetensinya. Nah, demikian juga terkait dengan apa yang terjadi di kita gitu ya. Ini juga akan sampai kepada kesana. Lah, kemudian setelah itu kan ada yang dinamakan dengan acquitting gitu, pelaksanaannya. Jadi bukan hanya sekedar direncanakan, bukan juga hanya sekedar diorganisasi, tapi juga harus ada dikerjakan gitu, diimplementasikan. Nah, ketika diimplementasikan tentu saja ada beberapa rule of the game yang SOP ya, standar operating procedure yang harus dilakukan gitu, yang harus dijadikan sebagai dasar dalam kita berorganisasi. Nah, untuk itu perlu diketahui bagaimana kontennya, monitoring dikontrol gitu, bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan perencanaan. Nah, nanti kemudian biasanya kita mengenal POAC ya, POAC. Nah, kemudian ada yang dinamakan juga E, akhirnya ditambah gitu dengan evaluation gitu. Bagaimana kemudian konteks organisasi ini bisa direvisi, bisa diimprove, bisa disempurnakan atau diperbaiki dengan adanya evaluasi. Nah, ketika kemudian dievaluasi, maka akan ada hal-hal yang kemudian bisa dilakukan perbaikan, bisa juga dilakukan pemotongan dan sebagainya. Sehingga konteksnya manajemen organisasi itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kunci dari ini semua, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah partisipasi. Ya, kunci dari organisasi itu adalah partisipasi. Kenapa seperti itu? Seseorang yang kemudian hadir dalam sebuah majelis, begitu. Nah, imamnya itu ada di depan, tentu seperti itu. Tapi kalau misalnya yang jadi makmumnya itu hanya satu, dia tetap jadi organisasi berjamaah namanya. Tetapi yang paling luar biasa itu bila mana jamaahnya itu sampai dengan satu ruangan gitu. Nah, inilah bentuk partisipasi. Bagaimana kemudian orang yang terlibat, yang merasakan dirinya sense of belong terhadap aktivitas, kegiatan dan sebagainya itu bisa hadir di sini. Nah, tentu saja yang akan digelitik itu adalah hatinya. Ya, bagaimana kemudian hati itu mendekatkan diri ke dalam sebuah pelaksanaan manajemen ataupun organisasi. Nah, hatinya ini seperti apa begitu. Nah, di beberapa waktu yang lalu kan ketika kita mau mengukur sebetulnya
ketika hati kita merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh kita baik, maka itu insya Allah akan baik begitu. Apalagi kalau itu niatnya karena Allah. Tetapi kemudian ketika hati kita gundah gulana dan sebagainya, itu ada sesuatu yang kemudian bisa menjadi tanda seperti itu ya. Tapi ini hanya sekedar intuitif saja. Lalu kemudian partisipasi ini juga penting untuk kita semua, seperti apa yang sering disampaikan oleh Pak Kanselor, bahwa itu adalah salah satu bagian dari yang dinamakan dengan 21 karakter tauhid di dalam komponen global wisdom seperti itu. Komponen keempat ya, sebelum Arthur City itu ada partisipatif. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin membuat sebuah perumpamaan gitu ya, bukan perumpamaan sih, kepanjangan sebetulnya dari partisipasi. Apa sih sebetulnya konteksnya? Kan tadi sudah jelas bahwa setiap orang yang kemudian ingin terlibat dalam segenap aktivitas, apalagi itu berbau aktivitas kebaikan, kemudian diniatkan karena ibadah, maka itu akan jadi niat ibadah. Tadi pagi saya mendapatkan sebuah pencerahan dari Pak Kanselor bahwa segala sesuatunya itu tergantung niat. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapatkan apa yang diniatkan oleh kita itu, ya sesuai dengan apa yang diminatinya dan ada keberkahan Allah di dalamnya. Tetapi kalau kemudian niatnya itu karena yang lain, misalnya karena harta, karena wanita, karena tahta, maka kemudian niscaya bisa saja itu terlaksana, tetapi yakinlah bahwa tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Nah, konteks Bapak dan Ibu sekalian, partisipasi ini pertama P-nya itu adalah pengetahuan. Jadi ketika kita ingin berpartisipasi, maka kita harus punya ilmu. Karena sesuai dengan apa yang sering dijelaskan oleh para scholarship gitu ya, para ulama, bahwa amal tanpa ilmu sia-sia. Ya, taunya dia sholat saja gitu. Tapi sholat itu seperti apa, rukunnya apa dan sebagainya, amalnya sia-sia karena dia berarti tidak mengikuti rukunnya. Ketika rukun sholat itu tidak diketahui, maka gugur sholatnya itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu sekalian adalah A-nya itu adalah amalan kebaikan. Jadi ketika kita ingin berpartisipasi, maka partisipasinya didasari oleh keinginan untuk selalu positive thinking dan memberikan yang terbaik dengan amalan terbaik begitu. Ya, dengan amalan terbaik artinya bahwa yang dilakukan oleh dirinya itu adalah untuk mendukung kebaikan, bukan untuk mendukung kedzaliman seperti itu. Maka kemudian apapun yang dilakukan oleh kita, insya Allah, apalagi kalau kita berserah semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan itu bernilai ibadah. Ya, kemudian berikutnya adalah RR-nya itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi partisipasinya itu harus mengacu kepada proses bagaimana kegiatan ataupun partisipasi yang dilakukan oleh dirinya adalah untuk memberikan rahmat kepada seluruh sekalian alam seperti itu. Dalam hal ini tentu saja adalah manusia, apalagi wabil khususnya adalah di Universitas Juanda seperti itu. Kemudian berikutnya T-nya itu adalah tawadhu. Jadi apa yang dilakukannya itu partisipasinya bukan hanya untuk mengejar, ya, untuk mengejar bahwa saya mampu, ya, dan saya ingin hanya untuk memperoleh penghargaan dari orang, gitu, bahwa saya lebih daripada orang lain, bukan itu, ya. Tawadhu itu adalah dia selalu tidak ujub, ya, tidak mengagungkan dirinya. Lebih baik daripada orang lain, tidak ria, ya, tidak takabur, tidak menggampangkan segala sesuatu. Nah, konteks inilah yang kemudian menjadi salah satu tawadhu. Lalu kemudian partisipasi berikutnya, I-nya itu adalah ibroh. Bahwa partisipasi yang dilakukan itu harus harus mencapai kepada ada sesuatu hikmah yang kemudian dapat diperoleh. Ya, tadi kan bahasanya adalah untuk mencapai rahmatan lil alamin gitu. Nah, ibroh ini tentu saja berkaitan dengan bagaimana aktivitas kita itu bisa membawa analisis yang kemudian bisa diaktualisasi, kemudian bisa dievaluasi sehingga ada perbaikan-perbaikan.
Nah, kita tahu bahwa yang namanya iman juga kan ada meningkat juga ada menurun seperti itu. Nah, bagaimana kita kemudian mengambil segenap macam partisipasi itu, ibrohnya itu untuk memaintain pada stabilitas seperti itu. Lalu kemudian partisipasi juga S-nya itu adalah sahabat. Bahwa dengan berpartisipasi maka kita akan memperoleh sahabat begitu. Sahabat itu adalah yang hidup bersama kita, baik itu orang tua maupun di sebelah setelahnya gitu ya. Nah, kemudian ketika kita berpartisipasi dalam segenap macam kebaikan, maka insya Allah kita akan menjadi sahabat kebaikan. Lalu kemudian sahabat ya, selain itu I-nya itu adalah ikatan. Jadi partisipasi itu membangun jejaring, Bapak dan Ibu sekalian. Dengan partisipasi banyak orang yang kemudian tadinya tidak tahu menjadi tahu. Misalnya dengan silaturahim kan kita ada tiga hal yang penting di dalam silaturahim. Yang pertama adalah menggugurkan dosa ketika dia bersalaman begitu, meluruhkan dosa di antara keduanya. Apalagi kalau kemudian dalam partisipasi besar seperti itu, dalam konteks ini adalah Bupati Juanda, maka semua apa yang kemudian dijabatkan tangannya itu akan diluruhkan insya Allah dosanya. Nah, pejabat tangan ini bisa dengan bagusnya sih memang karena pandemi inilah yang kemudian tidak mengharuskan kita untuk berpegangan tangan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya kan fadilah dari silaturahim itu sendiri adalah untuk memperpanjang umur. Nah, konteksnya memperpanjang umur ini tadinya misalnya dalam kesedihan dan sebagainya, tapi dengan bersilaturahim maka akan muncul kegembiraan yang kemudian bisa membuat kita menjadi lebih menghilangkan kesedihan dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa sesuatu yang yang menggembirakan itu akan membuat kebahagiaan. Walaupun kita tahu bahwa umur itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian selain itu adalah yang memperpanjang rezeki. Ya, bagaimana kemudian orang yang tadinya tidak mengetahui yang duduk di sebelahnya itu adalah ahli bangunan, sementara dia butuh bangunan misalnya, lalu ternyata akan lebih baik kalau kemudian kita memberdayakan orang yang di sebelahnya, bukan KKN, tapi tentu saja akan konteksnya terkait dengan kompetensi. Nah, Bapak Dirku sekalian, ikatan. Nah, yang kedua itu adalah pemberdayaan. Jadi partisipasi itu bagaimana kemudian kita memberdayakan diri kita dan juga kita memproklamirkan untuk bisa memberdayakan orang lain agar supaya organisasi yang kita bentuk, organisasi yang kita menjadi naungan kita itu bisa lebih baik di masa yang akan datang. Nah, tentu saja pemberdayaan ini tergantung bagaimana kita mengelola kekuatan dan kekuatan yang kita miliki, kemudian memitigasi kelemahan yang kita miliki, kemudian kita memberdayakan peluang yang kita dapatkan di masa yang akan datang, dan juga memitigasi bagaimana ancaman di masa yang akan datang terhadap organisasi yang kita alami ini ya. Kemudian berikutnya adalah A-nya aspiratif begitu ya. Bahwa partisipasi ini bentuknya kita mengaspirasikan apa yang diperlukan agar supaya partisipasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ke S-nya itu adalah strategis, bahwa kegiatan partisipasi itu adalah strategis, dan terakhir adalah I-nya adalah inspiratif. Ya, sesuatu yang inspiratif itu adalah bagaimana kemudian setiap orang yang mengingat kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi bisa bermanfaat ketika banyak orang yang kemudian merasa keberadaannya itu sesuatu yang menggembirakan gitu. Nah, kalau sesuatu yang menggembirakan, kemudian dia akan menghadirkan orang lain untuk ikut serta. Ketika menghadirkan orang lain untuk ikut serta, untuk berpartisipasi, maka itu adalah menjadi pribadi yang inspiring. Inspiring people untuk bisa ikut terlibat dalam sebuah organisasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan salah satu karakter, 21 karakter Tauhid yang bisa disampaikan terkait dengan organisasi, yaitu partisipasi. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita semua agar supaya kita bisa menjadi insan muda yang bisa membawa organisasi ini menjadi lebih baik sesuai dengan cita-citanya, menggenggam dunia dan meraih akhirat. Demikian bisa disampaikan. Wallahu yakuluha wa huwa yadisabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, Ustaz. Yeah.